Tapi pasti ketinggalan. Waduh, Pak, semoga Pak umurmu panjang, Pak, gak kau itu duluan. Ih, paping dia gimana sih? Aduh, gimana sih kau ditinggalin sama Sakura? Aduh, semoga gak ada hiu. Wah, kenapa ada hiu? Aduh, tolong. Aduh, gimana sih nasibku? Beneran jadi kenyataan. Aduh, hiu, pergi kamu. Dagingku gak enak. Asem, aku gak mandi sebulan. Mia, Sakura, paping, tolong. Huh, itu, oh, dikejar hiu. Astaga, Daddy, nasibmu. Hai, teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, Niko kasih tahu caranya ya. Yang posisi handphonenya begini, ditegakin jadi begini. Tekan tombol subscribe sampai menjadi abu-abu. Tekan juga tombol loncengnya. Pilih tombol semua dan jangan lupa tekan tombol jempol ya. Gimana ya Milko? Kok perasaanku gak enak ya? Apa aku turun aja ya? Aduh, kapan penderitaanku berakhir? Gara-gara kamu sih, Mio. Kok gara-gara aku nih, gara-gara Daddy kan? Dong, ayo kita ke bumi. Perasaanku gak enak, dong. Ayo. Wah, Sakura kok aku ditarik. Waduh, Sakura. Kita koit loh kalau jatuh begini. Aduh, Sakura. Aku bukan peri. Loh, Daddy, Nana. Waduh, waduh, kok Nana narik Daddy, mau dibawa kemana itu ya? Yuta, paping, semuanya kesini. Kenapa itu ya? Paping, ayo kita kesana. Yuta, paping. Celin ketinggalan, mana Celin, mana Celin? Itu Celin masih di sana. Kenapa? Itu loh, Nana ditarik Daddy. Salah kebalik, Daddy ditarik Nana. Kayaknya mereka turun ke bumi loh. Ayo, yuk kita kejar yuk, Yuta. Hah? Dikejar? Kita lompat dari sini? Ya iyalah, mau lompat dari mana lagi? Paping, kita duluan ya kejar Nana, Daddy. Waduh, kakak Ika kita kalau lompat. Tenang-tenang, paling digigit hiu. Aduh, gimana sih? Deh, tungguin aku. Waduh, ditinggal ini. Celin, ibu hamil api, ibu hamil es. Ayo. Kenapa, Paping? Itu, mereka semua sudah pada turun ke bumi. Ayo, kita harus susul mereka. Celin kok digendong, ntar jatuh loh. Kan gedein Celin daripada Paping. Sudah, gak apa-apa, kita udah jatuh. Ayo jatuh. Aduh, Celin koin. Waduh. Waduh, kok ditinggalin nih, gimana Mike? Waduh, Mike, gimana ini? Pada kemana semua? Ayo, kita cek satunya. Tunggu, peri. Waduh, pada kemana ini? Pak Gondrong, Bu Sakura. Aduh, gimana nih, Mike? Astaga, panas. Aduh, bayinya ditinggal lagi, gimana dong? Waduh, Mike, gimana dong? Nana? Aduh, aku bukan nanamu. Daddy? Waduh, aku bukan daddymu. Aduh, sejak kapan kita jadi nana sama daddy? Sudah. Ayo, kita lihat dulu ke bayi esnya sampai ketinggalan tadi. Iya. Ayo. Waduh, kok dingin, Mike? Nana? Aduh, aku bukan nanamu. Gimana sih? Daddy? Aduh, kenapa aku juga dipanggil daddy? Astaga, pending aku kalau gini. Waduh, Mike, gimana dong? Ya sudah deh, ayo kita susul mereka. Terus bayinya gimana? Ya dibawa. Ke bumi lagi. Iyalah. Udah, ayo cepetan. Kita ke bumi. Kalau nggak susah nanti kita. Mike. Aduh, ntar aku koit loh. Udah kamu lebay, Wah, gelap lagi, Mike. Mike, aku udah koit belum, Mike? Ya belum lah, peri mana bisa koit. Kan sudah koit. Ayo mampir rumahku. Emang rumahnya di mana? Ya di Jalan Petir nomor 1 lah. Nana tunggu. Ya, Nana tunggu. Cepetan dong, kalau gak aku marah. Apaan sih, bocil petir nih marah-marah aja. Nana, aku tiba-tiba lapar loh. Gimana kalau makan dulu? Aduh, bocil cinta, kan udah makan tadi. Udah, gak usah makan, nanti aja makannya ke rumahku dulu. Pokoknya, kalau gak mau ke rumahku, aku marah. Aku bikin semuanya jadi petir. Jangan. Aduh, kenapa jadi marah sih ini? Gak ada ibu petir api. Malah petir es marah-marah. Iya, kan aku sepupunya. Udah. Nini loh rumahku.
Oh, ini rumahmu. Rumahmu ternyata bagus ya, petir es. Tante, rumahnya di sebelah itu kafe. Berarti kita bisa makan. Aduh bocil cinta, kamu makan aja. Nih, kutunjukin ya, tuh dalamnya tuh serba ungu. Karena kan aku petir es. Nih, tangganya juga ungu. Tante tuh bukan warna ungu ya, Tante. Ya terus warna apa? Hitam. Bukan, itu ungu tua. Udah Tante cepetan masuk aja. Tante di dalamnya ada makanan gak? Kamu bocil cinta aneh-aneh. Ya udah ayo masuk. Nih, aku tunjukin nih. Ayo lihat rumahku. Tuh bagus kan rumahku. Kalian kalau enggak mau lihat aku kasih petir loh. Gimana sih bocil petir ini marah-marah aja. Sama deh kayak nananya. Ya iyalah, aku kan bocilnya. Udah jangan bertengkar. Wah, warnanya ungu juga ya. Sebentar belum selesai. Nah, nih aku tunjukin bagian atasnya ya. Wah, ada piano pinknya. Nah, ini aku tunjukin nih, kamarnya sebelah sini. Nih, aku tunjukin balkonnya nih. Nih, kalau aku marah-marah, aku tinggal berdiri aja di balkon. Kamu ini jangan marah-marah dong. Kita belum selesai lihat, kamu mau kemana lagi? Tunggu ini biar cepet ini, nunjukin lainnya. Nah, ini balkonnya lebih luas. Jadi kalau marah-marah, lebih asik di sini. Aduh, lama-lama pening loh aku, Ibu Pink. Iya, aku juga. Udah dah, biarin aja daripada dia marah-marah. Ayo kita cobain kasurnya. Iya. Enaknya empuk. Iya, enak juga ya empuk. Ternyata rumahmu bagus juga loh, Ibu Petir Es. Masa cuma istanamu, Ibu Hamil Emas? Ngaco, aku kan sudah gak hamil. Sudah, jangan bertengkar. Lapar, bucil petir es makan dong. Aduh, kamu ini. Iya, yaudah. Bucil petir es kamu ngapain di atas meja? Iya, aku biasa makannya kayak gini. Biar kalau aku marah gampang langsung syaaat. Astaga. Harusnya kamu tetanggaan tuh sama bocil api. Ntar kalau tetanggaan, rumahnya yang satu bisa kena petir, yang satu bisa kebakaran. Kalian nih lucu deh. Udah, yuk kita makan. Astaga, Mike, kenapa kita di atas atap? Astaga, kenapa panas? Aku mau lari dulu menyelamatkan diri nih. Tunggu. Aduh, gimana sih itu si Peri? Peri, kamu sudah koit? Setengah koit, aduh. Astaga, Peri. Kamu bener-bener kena kurma deh gara-gara ngajak aku turun kan? Kamu ini. Astaga Sakura, kenapa nyemburnya di laut? Untung di laut bukan di gunung. Aduh kamu ini gimana sih? Entar kalau ada hiu gimana? Aku gak bisa berenang loh. Udah aku pegang ini. Aduh Sakura jangan cepat-cepat loh. Ntar aku tenggelam, aku kan gak bisa berenang sehebat kamu. Udah deh, ketiban aja deh. Bawel kok. Nih. Aduh Sakura, kamu ini gimana sih? Sakura, kamu kok berenang sendiri? Aku ditinggalin. Maaf Bapak, tolong. Ditinggalin istri. Help me, help me. Aduh Kak, kita kecebur ke laut. Udah, Yuta tenang. Yuta cepetan. Kita harus cepet Yuta. Ntar kalau ada hiu, kita digigit. Kenapa sih jatuhnya ke laut? Aduh Kakak ini, tadi kan kita langsung lompat. Mana tahu jatuhnya kemana. Tapi mendingan Kak ke laut daripada ke atap orang. Kamu gimana sih? Udah, ayo cepet-cepet. Yuta cepetan dong, capek aku. Iya, udah paling cepet. Tapi gimana nih ada sayapnya? Kamu juga ngapain juga pura-pura jadi peri? Ini kan jadi peri sendiri, peri es. Astaga, kenapa jatuhnya ke laut? Ntar kalau ada hiu. Udah. Berenang cepet. Waduh, ayo cepet. Astaga, semoga gak ada hiu. Akhirnya sampai. Paping sudah sampai. Loh, Paping, yang lain mana? Celine mana? Iya nih Paping, kok sendirian kamu turunnya? Terus ibu hamil api sama ibu hamil es mana? Waduh, kelupaan. Waduh, iya. Aduh, gimana? Apa mereka bisa berenang? Semoga enggak koit. Aduh, gimana sih ini? Aduh.
Waduh, akhirnya selamat juga. Gimana sih Pak Ping kok kita ditinggalin? Ih, maaf. Ya nih Pak Ping, untung gak digigit hiu. Tapi kalau digigit dipentung aja atau Pak Ping yang dikasihkan. Gimana sih Non Celine ini? Aduh, untung saja semuanya selamat. Iya, Nanda. Leh, gunung mana ya? Kok gak sampai-sampai? Iya, Dedi mana ya? Waduh. Bapak ketinggalan di mana ini? Bukannya sama Bu Sakura. Iya, tadi udah aku kasih ban, aku berenang duluan. Astaga, Nanda, Dedi pasti ketinggalan. Waduh, Pak, semoga Pak umurmu panjang, Pak, gak kau itu duluan. Ih, Paping deh gimana sih? Aduh, gimana sih kau ditinggalin sama Sakura? Aduh, semoga gak ada hiu. Wah, kenapa ada hiu? Aduh, tolong. Aduh, gimana sih nasibku? Beneran jadi kenyataan. Aduh, hiu, pergi kamu, dagingku gak enak. Asem, aku gak mandi sebulan. Mia, Sakura, Paping, tolong. Huh, itu, oh dikejar hiu. Astaga, Dedi, nasibmu. Hah, Pak dikejar hiu. Ayo, Pak, semangat, Pak, berenangnya. Aduh, Paping gimana sih? Ayo, Paping tolongin. Wah, kok saya sih? Entar malah saya loh yang digigit. Udah nanti ditambah uang. Hah, uang? Iya, Bu. Oke, Pak. Aku segera menolong, Bu. Cat. Si Bapak ini gimana sih? Enggak apa-apa deh. Aku sama hiu masih kuatan aku. Wah, aku tenggelam. Badannya rusak, tolong. Pak, bertahan, Pak. Paping, aku kok ditinggal, kok jalan sendiri. Aduh, Paping, untunglah kamu datang. Aduh, Paping, ini emangnya mau naik ayunan nih, kok digoyang-goyang. Aduh, Paping, ayo lebih cepat. Iya. Astaga, Paping. Kepalaku pening. Ih, Bapak ini daripada digigit hiu. Sudah, Pak, ayo, Pak. Bapak kok menghilang, Pak? Aku kok gak kelihatan gimana? Masih jadi dedemit. Ini ada. Aduh, untung selamat. Wah, untung gak sampai digigit hiu. Makasih ya, Paping. Pak, makasih aja gak cukup, Pak. Mana bayaranku? Hah, bayaran? Ya, Androng, tadi aku janji nambahin. Kalau enggak, mana mau nolong kamu? Apa? Paping ini memang kok mata duitan. Yaudah, nih. Ku kasih uangnya. Uangku melayang ke bulan, deh. Sakura sih. Hehehe. Udah, Denzong, kamu ini kalau baik banget. Ayo kita cepet pulang, kok pasanganku kok gak enak ya? Kamu ini, ya jelas gak enak lah. Suami sudah dikejar hiu. Maaf dong. Sakura, tungguin dong. Sudah sampai. Milko. Kok Milko-Milkonya gak ada? Waduh, Bu, gawat, Bu. Ini bocil-bocil hilang loh, Bu. Iya, mereka ngejar Milko-Milko. Katanya mau cari Nana sama Dedi. Hah? Hilang? Aduh dong, bener kan? Gimana ini? Tenang. Aduh, Sakura, kamu jangan nangis dong. Milko-Milko hilang, nangis. Aku digigit hiu, gak apa-apa. Dedi ini lebay deh. Dedi kan sudah besar, Milko-Milko kan masih bocil. Ih, diam kamu, Mio. Tenang. Itu ibu hamil emas sama ibu hamil cinta sama petir es udah cari mereka. Pasti ketemu kok. Gimana ini? Tuh kan, gara-gara Dedi kan? Kok gara-gara Dedi kamu ini? Om, mungkin itu lapar, Om. Cari makanan. Aduh, Celine. Itu kalau kamu hilangnya gara-gara cari makanan. Terus gimana dong? Mungkin itu ya, Pak, ya. Mereka pasti cari rumah merah sama biru. Cari petunjuk Bapak sama Ibu ada di mana. Iya, benar-benar sepertinya kayak gitu. Mio, coba Mio cari pakai tongkat petunjukmu. Ya udah, oke, Dedi. Ya udah, ayo ikutin Mio ya semuanya ya. Mio, kok ditinggalin? Wah, Mio gak tahu Dedi terbang sendiri. Waduh, gimana ini? Aduh. Waduh, ayo dong ikutin dong.
Waduh, si Mio ini disuruh pakai tongkat ajaib, malah hilang sendiri. Waduh, masa tongkatnya lapar? Eh bapak, aneh-aneh deh, mana ada tongkat lapar? Eh, yang lain mana? Wah, tolong, waduh, muter sendiri, tongkatnya gak bisa dikendalikan. Wah, lebih, aduh, untung berhenti. Aduh, jatuh, aduh, tongkat ajaib. Kamu kenapa sih, belum dikasih makan apa? Iya, baterainya habis. Bisa ngomong gimana sih ini? Aduh, Daddy sih. Itu kayaknya Ndung. Iya. Si Mio mana? Mio, kamu gak apa-apa? Daddy nih, aku sampai jatuh loh, Daddy. Syukurlah, Mio. Gak sekalian aja benjol, Mio. Daddy ini. Ini rumahnya. Tuh, Daddy, dilihat dulu. Rumahnya hitam putih. Gimana sih, Daddy, kok hitam putih? Rumahnya merah. Tapi masa Milko kesini? Iya, soalnya tadi itu nyariin bapak sama ibu. Kenapa gak cari Celin? Ngapain cari kamu, Celin? Kamu ini aneh-aneh deh. Ayo mendingan dicek aja di dalam. Tapi kan ini rumahnya orang. Aduh, Mike, ini orang gak ditolongin. Makanya kamu tuh jangan kebanyakan pola, lari sendiri. Kamu ini, udah, yuk, kita lihat-lihat yuk ke dalam. Ini bukannya rumah yang kita tolong dulu ya, yang minta supaya hamil itu. Kenapa kepalaku jadi cenut-cenut? Makanya kebanyakan pola sih, jatuhkan kamu. Mike ini gimana sih? Udah, Mike, ntar kamu kena kurma lu. Enggak lagi. Ayo, kita lihat yuk. Masa boleh ngintip gini, Mike? Sudah gak apa-apa, kita kan peri jadi gak apa-apa ngintip. Mike, itu kan ibu hamil api. Yang kapan hari minta jadi hamil itu, kok jadi peri dia? Iya juga ya. Shh, jangan keras-keras dong. Mending kita sembunyi dulu aja. Yaudah. Sambil kita cek ya. Itu kan peri ngapain ngintip-ngintip? Oh iya, itu kan peri api sama peri es. Makasih ya guys yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video Niko yang selanjutnya. Bye!